Halo semuanya, masih bersama Catatan Nat-Nat. Hari ini hari Selasa. Saya gak ke bapakku ya, gak ke Kentucky. Ceritanya hari ini saya beli sayur dan beberapa ikan. Dapatnya tuh tadi tuh murah ceritanya. Nanti aku ceritain lagi ya teman-teman. Sekarang aku akan masukkan barang-barang ini ke mobil dulu. Sampai berjumpa lagi loh ya. Halo semuanya, masih bersama Catatan Nat-Nat. Mohon maaf ya, ini bukan masalah untuk memperlihatkan belanja berapa-berapa, bukan ya. Karena masalahnya itu sekalian itu saya di sini itu kalau belanja malam biasanya kalau laki kita itu dapat yang murah. Jadi seperti contohnya itu ikan. Ini masih ingat nggak sama es krim Vianetta ini? Nah, aku udah pernah loh ya cerita masalah es krim ini 2 tahun yang lalu di Catatan Nat-Nat di Facebook ya teman-teman. Yuk kita sambung aja. Jadi ceritanya itu aku itu bikinnya itu ikan ini aku steam. Jadi aku nggak punya jahe, pakai jahenya Susi. Nah itu ada telurnya ya. Bawang putih itu aja dikeprak atau mau diiris-iris. Nah untuk daun ikannya ini diberi garam, merica, perutnya dikasih lemon. Terus di sini ditambahkan juga jahe bubuk. Terus 80 ml air matang. Daun bawang, bawang putih seperti ini aja dikasih 1 sendok makan kecap asin. Terus di steam selama 10 menit. Oh ya, kita lompat lagi ya. Tadi itu belanja itu bukan karena pamer ya, karena saya kalau belanja malam hari Selasa itu senang karena biasanya itu dapat sesuatu yang saya inginkan itu harganya lebih murah. Karena apa? Setiap hari Rabu itu sudah ganti lagi harganya, ceritanya begitu. Untuk yang ini pavlova namanya. Ini itu aku dikasih teman buleku. Dia 1 tahun 2 kali mesti beri kita pavlova. Jadi pavlova itu seperti ini ya, dessert dari putih telur. Nah terus ini apa namanya, dikasih cream cheese. Cheese cream atau cream cheese ya. Oke. Nah dari situ dia mengatakan bahwa dia memberi seseorang itu berarti itu kayak keluarga gitu ceritanya teman-teman. Ini loh suasana dari atas aku videokan. Ini pasar, bukan pasar ya, swalayan. Di depannya swalayan itu ada jual seperti ini. Jadi sayur mayur, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah biasanya ini lebih murah dari yang di swalayan teman-teman. Jadi kompetisinya di sini juga luar biasa ya. Kiri kanan swalayannya sama besar. Terus di tengah-tengah ada ini juga. Di kotaku lagi hujan nih ceritanya. Terus jadi bawang bombay, tomat, semuanya lengkap ada di sini. Inilah ceritaku malam ini teman-teman. Terima kasih yang selalu menonton Catatan Nat-Nat. Jangan bosen loh ya, aku didukung. Bye.